Oke, pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Kali ini saya lagi berada di sekitar Yogyakarta ya. Ini saya lagi di Bumi Perkemahan Klangon, Bukit Klangon ya. Ini jam 6 pagi, alhamdulillah cerah ya. Ini kali ke berapa ya? Kali kedua saya ke sini ya, ke Bukit Klangon. Dan di depan sini ada Gunung Merapi yang alhamdulillah cerah, teman-teman. Yo, kali ini kita mau coba muncak Gunung Merapi terkini ini di Januari 2023 teman, setupnya menggunakan ini ya, remote TBS yang kedua, Google DJV 2 menggunakan antena ORT, dan kali ini saya menggunakan Raja Wali Volt 7 O3 ya, dengan kamera O3. Ini saya coba gendong GoPro aja dulu ya untuk terbangnya. Jadi O3 ditambah GoPro teman-teman, menggunakan baterai 6S2P. Ini saya udah nggak pakai Krakatoa 7 karena Krakatoa 7-nya sudah goodbye ya, bener-bener goodbye, udah nggak tahu kemana di Ranukumbo loh. Oke, kita langsung ya, ini drone-nya keren banget nih. Ini O3 menggunakan VTX DJI O3 ya. Oke, pertama yang muncak gunung. Oke, let's go, kita siap-siap gas dari Klangon ke Gunung Merapi. Oke, ini GoPro-nya record ya. Saya colok baterai drone. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Udah ditaro. Oke, okay, saya taruh kacamata, saya ambil remote. Aduh, Google-nya kebanting guys. Oke, okay, baterai Google saya ambil. Saya pakai Google-nya ya. Oke, semua udah siap ya. GPS 12, baterai drone oke, baterai Google oke. Eh, Gunung Merapi, Januari 2023, dari Bukit Klangon, baterai pertama. Bismillahirrahmanirrahim, semoga drone-nya diberi keselamatan. Oh, drone-nya sama, GoPro-nya sama, fotonya bagus, ada manfaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Oke, record ya. And take off. Ya, saya muncaknya dari sini teman-teman ya. Oke, muncak pertama kali menggunakan DJI O3 Foto Dinti. Gas. Wow, super cerah, alhamdulillah. Menggunakan setup baru untuk pertama kalinya untuk puncak gunung teman-teman, Raja Wali Volt 7 yang support O3, gendong GoPro 10 juga teman-teman ya, jadi berat nih. Mungkin sebenarnya nggak perlu gendong GoPro juga oke ya, cuman saya belum terlalu yakin dengan O3 nya ini pertama kalinya, jadi saya double aja footage nya ada O3, ada GoPro 10. Oke. Merapi dari Klangon ini terlihat sangat dekat teman-teman ya, karena jaraknya kalau nggak salah sekitar 4 km. Cuma kelihatannya cenderung aman ya, karena di baliknya. Ini kayak ada jalur di bawah itu teman-teman. Tuh ya, ada jalur nggak sih? Karena ketutupan bukit yang ini teman-teman ya. Aman dari lahar sih, tapi tidak aman dari awan panas. Oke. Gunung Merapi ini pendakian sudah ditutup berapa lama teman-teman? Udah lama ya. Karena memang ya sebegitu aktifnya mungkin ya demi keamanan. Oke, kita speed cuma 40-an km per jam teman-teman, pelan banget ya. Ini kameranya kurang dengak kayaknya nih, jadi perasaan harus kurang dengak lah kayaknya nih. Oke, ini jarak di sekitar mana sih jaraknya ini? Oke, 1,3
4 km teman-teman, dari Bukit Kelangon ke puncak ini ya bukitnya. Hanya 1,4 km dan kita lihat itu dia teman, Gunung Merapi. Wow. Sangar sekali ya teman-teman ya. Menggunakan O3 ini asik sih teman-teman. Tidak perlu menggunakan GoPro, tapi hasil sudah sangat keren ya. Ini settingan O3-nya saya ke auto ya. GoPro juga sama ke auto semua teman-teman. Wow, luar biasa serem. Ini dari Kelangon ini saya hadir kedua kali ya, kedatangan saya kedua ke sini teman-teman. Paling deket ya kayaknya nih dari Merapi ya Kelangon. Pernah dari Bungker Kali Adem pernah. Wow. Oke, kita dekati saja teman-teman ya. Gunung Merapinya kita pepetin guys. Ada hijau-hijau ya. Oke. Aliran laharnya serem. Ini jarak di 2,9 km ini. Ini puncak pertama, jadi saya mungkin akan lebih cari aman ya. Kalau merasa pede ya mungkin akan lebih nekat, tapi kalau ini pertama kali nih, baterai pertama dan pertama juga menggunakan DJO 3 untuk puncak gunung ya. Ini puncak kedua, pertama di Ciremai kemarin tes ya. Wow. Kita susuri saja aliran lahar dari dekat teman-teman. Mari. Speednya cuma 20-an km per jam teman-teman, karena nanjak ya, curam. Jadi ternyata menggunakan VTX DJO 3 ini bisa untuk jauh teman-teman ya. Ini jarak di 3,4 km dan aman. Sebelumnya pertama kali muncak itu di Ciremai ya, di 5,6 km teman-teman. Itu seperti ada asap di bawah teman-teman. Kita coba dekati saja kawahnya teman-teman ya. Pasti teman-teman pada penasaran nih. Kalau Gunung Merapi kawah dideketin seperti apa? Oke, kita gas. Break up sempet tadi. Terus kita santai aja. Karena jaraknya ini Merapi dari Kelangon dekat ya, teman-teman ya. Wow. FPV-nya jelas banget ya menggunakan O3. Ini jarak 3,7 km, 3,75 km, Mbps 30-an, 35. Wow, oke. Tambah curam lagi naiknya, guys. Down-nya pelan sekali, tapi ada progres naik, gak apa-apa. Oke, ini dia teman-teman ya. Kawah Gunung Merapi dari dekat teman-teman. Ada yang berbeda ya, sebelah kiri kayak ada runtuhan gitu ya. Terakhir saya kesini sekitar 6 bulan lalu lah. 6 bulanan apa 8 bulan saya lupa. Nah ini. Kayak gini teman-teman ya. Kawah dari Gunung Merapi. Nah ini kayak baru gak sih ini tonjolan ini. Apa gerowaknya ini longsor nih teman-teman ya. Oke. Kayak gini guys. Mari. Jarak 4 km teman-teman, 4,05, 4,1 ya. Sampai sini. Wow, itu asapnya. Saya nggak bisa dibalik yang kiri ini teman-teman. Ya ini sepertinya muncul nongol deh teman-teman yang ini nih. Dulu nggak gini deh kayaknya. Dulu tuh gerowak dan agak dalam. Nah ini sepertinya dia nongol di tengah sini. Sepertinya ya.
bisa kesini sekitar 8 bulanan lalu kayaknya. Oke, saya berusaha santai teman-teman ya. Saya mau lihat home point dulu guys, karena agak gemeter sedikit. Oke, home pointnya di sana. Kita cari angle lain teman-teman. Nah, itu dia kawahnya ya. Jalannya goyang-goyang guys, dan serem guys. Kedorong angin ini. Kedorong angin. Nah, turbulensi ya di sini ya. Oke. Saya berusaha santai, berusaha mepet teman-teman ya biar jelas. Di situ seperti ada tower nggak sih itu? Tapi saya nggak berani terlalu dekat ke sana ya, karena takut keblok sinyalnya. Saya belum tahu limitnya, limit dari O3 segimana. Tuh, gunung Merbabu kelihatan. Oke. Nih, seperti ada tower nggak sih di sini teman-teman ya? Tower apa sih nggak tahu. Oke, ini dia teman-teman ya, kawah dari Merapi. Ini dari atasnya kayak gini guys, ngeri banget ya. Kita berada persis di atasnya dan seperti ini nongol ke atas teman-teman. Perasaan saya dulu nggak gini, padahal belum setahun ya, tapi udah ada perubahan. Wah, ini ada kubah lava yang barat daya kalau nggak salah teman-teman. Yuh, tuh, ngeri. Ya, kubah lava barat daya nih. Semakin gendut gak sih? Iya, dia kayaknya semakin gendut teman-teman ya. Kelihatannya. Saya nggak terlalu apal sih sebenarnya. Wow. Oke, bentar. Saya lihat home point dulu karena ini arah home direction-nya agak nggak pas sih. Ngeri ya, lihat tuh. Ya, arah homponya ke sana, jangan lupa. Oke. Saya mau arah balik lagi sini lagi, teman. Saya daerah sini ya. Kita santai aja terbangnya. Ini terbang udah 10 menit lebih ternyata, teman-teman. Gak kerasa ya. Larut ini sini. Tapi ini enak sih pakai O3 ya. Bagus gambarnya. FPV-nya bagus. Hasil rekodnya juga bagus menggunakan Raja Wali Volt 7O3. Oke. Ini dia ya tuh. Oh, ini keblok ini sih kalau terlalu rendah kayaknya nih. Jangan terlalu rendah guys di sini. Kubah lava barat daya ya. Kayak gini guys. Ngeri. Makin gendut sepertinya. Oke, kita ke kubah lava yang tengah lagi teman-teman ya. Wow, mengerikan. Sumpah ini mengeri banget. Tuh kayak gini teman-teman. Oh, sinyalnya break up-nya parah. Sempet 7 Mbps ya, keblok mungkin. Kelihatan di 11,5 menit, artinya saya udah harus siap-siap ya. Mungkin saya mau petekin lagi teman-teman. Petekin lagi ke arah sini deh, nyamping sini ya sekarang ya. Dari sela-sela ini teman-teman ya. Mari. Nggak bisa kebalik yang kubah lava ini ya ke sana. Wow, ini dia kawah Merapi dari dekat guys. Ngeri, makin tinggi ini yang ininya tengahnya kayaknya. Wow,
Serem asli. Sedekat ini loh kita sama Kuba. Mereka. Oke. Flightnya mau 13 menit, teman-teman. Kita akan ngedive Gunung Merapi dari arah sini, teman-teman ya. Anginnya kerasa ini dari sana. Oke, kita tinggikan dulu drone-nya. Oke, itu Gunung Merbabu, guys. Tinggikan dulu. Itu arah-arah Selo ya, sana Gunung Merbabu. Ini pasar bubrah kelihatan. Jadi itu di bawah seperti banyak jalur sih. Ada manusia ke situ kayaknya. Oke. Bentar. Ulangi. Oke, saya majuin dulu. Saya tinggikan dulu, guys. Dan yuk kita diving. Loh, mana nih arahnya? Oh, ini kesini. Oh, parah. Gambarnya jelek tadi. Oke. Kita ngedive Gunung Merapi, guys. Kita pepetin. Drone goyang-goyang, kecepatan 100 lebih. Ngeri. Ini lo aliran lahar dari Gunung Merapi. Set dah. Saya cukup aja lah yang ini ya, baterai ini. Gak bisa terlalu dekat, terlalu rendah. Saya lupa. Ya, akan ke blok ya sama yang ini. Baterai sebenarnya masih banyak, teman-teman ya. Karena ini. Aduh, ada drone FPV lagi terbang. Wah, kacau ini. Ada FPV lagi terbang, dia malah terbang lagi. Siapa sih? Terlaluan sih. Bayangin coba, teman. Dia nyolok ketika saya lagi terbang. Oh my god, padahal dia paham saya lagi ke Merapi. Terlalu sih. Parah. Untung ini aman ya, apa nama video saya aman ya. Terlalu parah. Gak tahu nih siapa ini. Kalau sinyal saya hilang gara-gara dia gimana coba? Masa saya mau nyalain dia gitu? Aduh. Oke, kita udah arah balik ya, 1,3 kilo lagi teman. Udah mulai kelihatan kelangonnya. Otri bagus juga ini, asik ya, walaupun lawan matahari bagus footage-nya tetap. Aduh, ini 5 in nih. Mungkin dia mau show off kali ya. Dia juga pakai FPV, padahal harusnya kan jangan. Ada yang lagi muncak loh, padahal dia tahu. Aduh. Oke, alhamdulillah ya, drone-nya ternyata selamat walaupun ada yang ganggu. Jadi sebenarnya kalau main FPV, teman-teman ya, tantangan banget kalau ada yang lagi terbang terus nyolok baterai juga, teman-teman. Itu pantangan sekali karena akan ngeganggu sinyal ya. Oke, ini ya, langon ya. Mungkin saya akan cari dulu deh, muter nih, muter dulu guys. Nah ini kelangon, muter-muter sini dulu dah.
Ini pos pengamatan aja ya. Oke, ini saya takutnya baterai GoPro-nya habis ya, teman. Oke, cukup lah. Saya rasa cukup ya. Lagi apa sih dia? Oke, alhamdulillah ya, duanya selamat, GoPro selamat, walaupun ada yang terbangin lagi. Aduh, terlalu banget itu orang. Alhamdulillah, duanya selamat, GoPro selamat ya. Itu dia teman-teman, puncak Gunung Merapi pertama menggunakan Raja Wali Volt 7 inci menggunakan VT-XO 3 teman-teman ya. Semoga footage-nya bagus, ada manfaatnya. Itu dia kondisi terkini dari Gunung Merapi. Ternyata dari terakhir saya kesini itu perbedaannya lumayan signifikan, teman-teman ya. Beda banget deh ini ya, apa bentuknya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa eksplor Indonesia lagi. Terima kasih supportnya, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.